Rakyat paling miskin yang terkesan akibat 40 tahun peperangan. Peperangan demi peperangan yang berlaku menyaksikan betapa ramainya puluhan ribu umat Islam di Afghanistan terbunuh, anak yatim piatu, ibu-ibu menjadi armalah janda dan mereka terputus segala-galanya dari segi keuangan, dari segi sumber kehidupan. Keluarga ini hampir kebuluran. Sebulan yang lepas, bapanya telah mengambil nyawanya sendiri. Na'udzubillah. Keluarga ini 5 km jalan kaki semata-mata nak dapatkan bantuan gandum dan beras kerana di rumah mereka sudah tidak ada makanan. Di habis kursus mereka 6 bulan, kita akan serahkan mesin ini menjadi hak milik mereka dan mereka boleh menjahit pakaian di rumah mereka dan mereka boleh jual dan insyaAllah boleh menyara keluarga mereka. Di mana ada lawan azan, maka di situlah saudara kita, saudara akidah kita yang wajib kita santuni jika mereka dalam kesusahan. Keluarga ini berhampiran dengan masjid. Setiap kali mereka beribadat di dalam masjid ini, tuan-tuan yang mewakafkan keluarga ini akan mendapat pahala mereka beribadat. Membantu meneruskan kelangsungan kehidupan mereka di bumi yang penuh cabaran dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.